Yo, lawas Besti Goritme. Balik lagi dengan gua Gorezer. Dan di tanggal 27 September 2023, ya gue berada di rumahnya Ibu Melda ya. Jadi hari ini misi di rumah Ibu Melda itu beres, closing. Nah, nanti ada statement dari anggota Kota Bersatu tuh, teman-teman. Jadi kenapa misi di rumahnya Bu Melda beres. Nah, kayak mah harga murah apa aja yang dicari. Tonton aja video ini, oke? Okay? Ada statement, closing statement dari teman-teman Kreator Bersatu. Ada. Pokoknya mah let's go. Ada. Bang Edan, Wanda deskripsi. Wanda kreatif ya? Kreatif. Ada tulingnya. Hey, ada apa ini? Ini biasa Dendros Wanda parfum nih. Semprot dong, pakai dong. Coba kaca. Yang belum beli jangan tester ya. Canda. Ini maskin. Ini berapa harganya, Bang? Murah aja 80.000. 80.000 ya. Belinya di mana? Shopee ada. Shopee. Wanda Wijaya Store. Iya, terus apa lagi? Di TikTok Shop ada. Ini kalau misalkan 80.000 gratis semprot enggak? Kalau udah dibeli 80.000, gratis semprot kan? Gratis. Berapa kali gratis kan? Oke, mantap. Ini boleh di tester enggak? Pakai aja. Buat anggota CB mah boleh pakai. Oke. Tapi wajib beli udahannya. Enggak enak. Sempat dulu dipakai Pak. Pengen coba. Oke, teman-teman. Jadi gua mau tester nih Wanda parfum. Di mana, Bang? Yang masih cuy. Shopee, TikTok Shop dan Lazada. Mantap. Ada di deskripsi, guys. Keren. Top. Wah, bener ini mah. Wangi kan? Buat yang kaum jomblo silakan beli Wanda parfum yang maski nih. Jadi biar cewek-cewek pada nempel, cuy. Wah, kayak perangko gini nih. Gini. Wah, anjir. Gini. Kayak mah, wah ini bikin cewek tergila-gila pokoknya. Buat bagi kaum laki-laki silakan beli Wanda parfum ya. Silakan beli. Pokoknya buat para wanita pasti nih tergila-gila pokoknya mah. Beli, oke? Okay? Jadi teman-teman silakan beli parfumnya Kang Hendra ya atau Wanda parfum nih. Wah, gila. Ini cocok banget, Bro. Pokoknya ini. Kalau di anak Bandung tuh kalangan-kalangan PVJ lah ini. Wah, gokil abis. Belum. Bro, enak banget, Bro. Benar. Udah pernah coba belum parfumnya? Hah? Udah pernah coba belum? Belum nih. Itu kira-kira Wanda parfum itu wanginya aromanya seperti apa sih? Wah, ini bikin cewek tergila-gila anjir. Sumpah. Itu katanya dengan harga segitu itu wanginya itu bisa mengalahkan parfum-parfum yang lain. Ini tuh gaus apa ya? Laki-laki pakai parfum ini pokoknya mah dijamin lah. Pokoknya emang gak usah datang ke mana dukun gitu ya, masang pelet nggak usah, cukup pakai Wanda parfum. Itu sekali semprot, cewek-cewek tergila-gila. Tergila-gila dengan wanginya. Dengan wanginya. Mantap itu, Bang. Itu, bener. Itu kalau bisa kita order tuh di mana ya, Bang? Di Shopee ada nggak? Di Shopee ada. Wanda Wijaya Store katanya. Di Lazada ada. Lazada ada katanya. Di Instagram ada nggak? Instagram ada. Di toko Kreator Bersatu. Wih, mantap. Ini bisa salah satu rekomendasi buat teman-teman saya di luar sana nih yang enggak pede kalau ketemu cewek karena aroma parfumnya itu kurang menarik nih. Kurang menarik. Kalau pakai mungkin kalau pakai Wanda parfum ini bisa sebagai semakin percaya diri gitu. Iya. Dan si ceweknya itu bakal makin nempel. Jadi, kalau pakai parfum ini kita berasa lagi nongkrong di Ancai. Dago, Bro. Anjay, mantap. Ini kalangan-kalangan anak Dago ini parfumnya. Oh, ini seperti ini parfumnya. Iya. Ih, gue coba ya. Enak ini Dago punya ini. Jadi teman-teman, merek dari parfum dari Wanda parfum ini merek yang maski. Wanginya maski ini katanya dan konon katanya juga ini bisa melekatkan ke cewek-cewek kalian ya, atau boyfriend kalian nih. Bisa lebih dekat dan bisa lebih nempel dengan aroma wanginya yang sumerbak yang bisa menantangkan para wanita mengikuti Anda di mana. Benar katanya. Tapi gua enggak tahu nih. Gua enggak tahu nih ownernya mana sih ownernya? Jadi wangi banget ini. Nah, ini yang punya ini ownernya mana? Sebelah sono tuh. Ownernya mana? Ownernya mana? Owner.
Seko. Yang punya ini siapa ownernya? Ini mana ownernya ini? Tikus. Permasalahan saya jual demi kebutuhan. Hey. Apalah arti sebuah prestasi? Apalah arti sebuah kemenangan? Kalau anak saya nggak bisa makan, nah. Kata kurnya Mega itu mah. Gimana sih? Apa? Ini kan lo jadi owner nih. Iya. Lo menjelaskan dong itu yang pasti. Katanya bikin cewek tergila-gila apa bener? Gimana sih? Lo makanya coba. Aduh udah coba. Tapi belum ada yang nempel. Kenapa belum ada yang nempel? Kenapa? Karena belum keluar, masih di sini-sini aja. Oh, belum keluar ya. Iya, ini kan temen cewek juga, oh, udah iya. Pada punya suami. Oh iya, bener juga ya. Masa gua nempel ke lu, Boy? Iya. Yeah. Tapi wanginya wangi banget nih, kecium banget. Wangi banget kecium nih. Iya. Yeah. Coba. Lu suka yang mana jadi? Antara Maski sama si Udi. Kalau bagi pria yang mana? Apa pria-pria keren gitu ya, gua Maski. Ini Udi. Udi agak kecewe-cewean. Ya, lebih soft, wanginya kalem. Nah, kalem. Dan ini semuanya tahan lama, guys. Bukan tahan banting. Tahan banting juga. Oh, kalau ke kasur, ya kalau ku ini mah pecah juga. Wah, ini benar. Silakan di premium. Silakan diborong nih. Iya, yeah, premium dan eksklusif limited edition cuman menyediakan 13 pieces masing-masing cuman, aroma. Cuman 2 aja nih, Bos. Iya. Cuman 2 aja, Bos. Cuma 2 aja ini aromanya. Ada aromanya. Nanti yang baru, Eau de Parfum. Oke. Okay. Lebih murah tapi. Wah, benar nih, Wanda Parfum. Nah, Dian usaha apa lu, Dian? Wah, ngerokokmu ini si Bos nih. Kamu usaha apa ini? Ya. Usaha yang halal yang diridhoi oleh Allah. Nah. Ini teman-teman masalah proses, masalah hasil dan endingnya. Yang penting kita usaha. Nah, kamu bisnis apa? Ini kan Wanda Parfum. Kamu bisnis apa? Katanya ini apa? IO gitulah, travel gitu. Kebetulan merangkap juga dari mulai IO, mulai dari editing kecah warna seperti desainer baju. Dan buat teman-teman juga yang mau bikin kaos jersey olahraga, baik itu buat naik gunung maupun golf. Apalagi buat jersey apapun itu, baju bisa hubungi Dian. Apa ada nggak nama YouTube-nya? Apa? Ada nggak nama YouTube-nya? Di YouTube-nya ini namanya Dian Project. Dian Project. Dian nah, silakan subscribe Dian Project. Siap, terima kasih. Ini juga ada nih juragan sambal. Nyambal yuk. Gimana? Gimana nyambal yuk? Sampai sekarang ini perjalanannya sampai gimana nih? Alhamdulillah sih ya orderan, cuman mohon maaf lah, kita maksudnya kayak stok nggak terlalu banyak karena kan sibuk juga di sini. Iya. Nah, kalau pulang ya kita produksi gitu. Sama ayam geprek masih jalan ayam geprek di rumah Ayu gitu. Itu ayam geprek itu di ordernya apa? Harus di Kota offline Kota Bandung, nggak bisa kita kirim luar kota. Oh, di Kota Bandung aja ya. Offline. Nanti kalau dikirim ke luar kota ayamnya terbang. Jadi kalau mau pesan ayam geprek langsung aja hubungi daerah-daerah Bandung ya, bisa dikirim pakai Gojek juga. Gojek bisa ya. Nah, itu berapa harganya? Harganya 15.000 udah pakai nasi. Murah banget. Pakai nasi. Iya. Pedas enggak sambelnya? Mah mantep lah ayam geprek. Sambel gepreknya Ayu mantep banget. Terus ya, juga kalau buat sambel kita bisa kirim ke luar kota juga bisa. Pokoknya ke luar negara juga bisa sih. Cuma kalau misalkan kalian ada jasa titip sendiri itu bisa banget. Oke, silakan beli. Suaraku TV. Di subscribe ya. Subscribe. Berasal dari mana ya? Tangerang. Oke. Udah berapa lama Mas jadi YouTuber sosial? YouTuber sosial baru saya. Baru bergabung juga. Belum ada setahun sih. Setahun. Dulu apa ya nama YouTube-nya? Bukan Suaraku TV itu, apa namanya? Dulu Suaraku aja nggak pakai TV. Oh, sekarang ada. Sekarang ada TV-nya. Iya. Lu punya TV? Hah, ada di rumah. Udah pakai STB? Udah dong. Oh, udah. Ini nih, jangan lupa juga dong di subscribe juga nih Suaraku TV. Iya nih, penting. Subscribe. Let's go teman-teman. Wangi banget sih. Iya dong. Semenjak Dora Wanda Parfum. Yo, wangi banget. Terdepan Maski. Nih, Maski. Nih, tim Maski. Lu tim apa nih? Saya. Maski apa Udi? Pokoknya Udi. Udi. Nih, Maski nih, cium. Oh, iya Maski. Bangkus apa? Saya Inem ya. Hah?
Mispi spray. Wih, iya. Biar kesat ya. Iya, biar kesat, wangi bersih. Yang kesat apanya? Anunya. Aduh, mas. Nanti order aja nih di Bang Hendra. Bukan Hendra, apa namanya? Wanda Kreatif. Wanda Kreatif. Wanda Wijaya Store kalau nama tokonya, ya, nama ya. Channel saya Wanda Kreatif. Nah, untuk Wanda Kreatif di subscribe ya channelnya sama usahanya apa Wanda? Wanda Kreatif. Wanda Kreatif juga. Ya. Ada produk apa aja? Produknya ada body serum, body lotion, terus ada produk kewanitaan, Mispi spray. Body lotion. Mispi spray itu untuk kewanitaan. Jadi untuk bersih, keset, wangi kalau misalnya keputihan. Gitu. Ya, alhamdulillah istri selalu menggunakan produk tersebut gitu. Jadi, abangnya udah. Saya mah parfumnya. Itu buat wanita. Itu buat wanita, ngadi-ngadi. Iya. Jadi jangan coba-coba buat yang perjaka ya. Yang perjaka jangan dah. Iya, tapi buat nikah aja. Nanti rapat gimana? Ayo. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mungkin ini first time juga kita semua berkumpul di sini bersama semua tim kreator bersatu yang ada di misi Ibu Imel dari Bandung. Dan pada kesempatan kali ini kita juga mau mendeklarasi atau menginformasikan kepada seluruh penonton setia kita atau warga kreator bersatu semua yang ada di rumah. Kali ini kita mau menginformasikan bahwa misi Ibu Imelda kita closing sampai di sini. Tepuk tangan kita bukan tepuk tangan kebahagiaan karena selanjutnya kita tidak akan bekerja, mungkin tidak seperti itu. Tepuk tangan kita berarti bahwa pertanda Ibu Imelda saat ini dalam keadaan kondisi yang sangat-sangat baik. Dan mungkin teman-teman juga sudah lihat di beberapa video teman-teman yang lain di thumbnail atau dimanapun di informasi semuanya sudah terinformasikan bahwa keadaan Ibu Imelda saat ini luar biasa ada kemajuan. Dan kita di sini juga menginformasikan saat ini Ibu Imelda ada di Yayasan Al Fajar Berseri Tambun Bekasi. Dan siapapun tetangga, kerabat, saudara dekat Ibu Imelda yang mungkin mencari atau ingin tahu kondisi dan keberadaan Cimelda saat ini bisa langsung datang ke Yayasan Al Fajar Berseri atau bisa menghubungi tim kreator bersatu yang terlibat. Mungkin ini juga pertama kali buat kami semua menjalankan misi hanya kurang lebih 12 hari ya? Kurang lebih 12 hari, namun semua tidak ada yang sia-sia pastinya. Dan sekali lagi kami ucapkan terima kasih banyak kepada seluruh netizen atau warga kreator bersatu yang ada di rumah, sekaligus juga kepada semua donatur yang telah membantu kami di misi Ibu Imelda ini. Dan kami juga sekaligus mau menginformasikan semua total donasi yang terkumpul saat ini senilai 5.800.000 akan kami serahkan langsung kepada Ibu Imelda. Dan sekaligus juga kami akan membelikan sembako dan sekaligus juga keperluan Ibu Imelda yang ada di yayasan. Mungkin untuk update dan seterusnya teman-teman harus pantau terus video-video dari tim kreator bersatu yang terlibat. Sekali lagi mungkin itu aja ya yang ingin kami sampaikan. Dan tidak lupa juga kami sampaikan mohon maaf jika ada tutur kata, sikap, atau tampilan-tampilan yang tidak menyenangkan, mohon dibuka pintu maaf. Sekali lagi, dan support terus kami semua, kita berjuang demi memanusiakan manusia. Mungkin sekian dari kami semua, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, mungkin teman-teman yang di rumah pasti bertanya-tanya kenapa rumah Ibu Imelda tidak kami renovasi. Mungkin ada yang bisa gantian? Jelaskan? Ayo, Bang Charlie. Langsung aja. Ayo. Ayo, jelaskan yuk. Jelaskan kenapa? Kenapa kita tidak melanjutkan renovasi dari rumahnya Ibu Imelda? Oke, kurang lebih dari briefing yang Ayu simak semalam.
bahwa Cimelda ini sudah nyaman ada di sana, terus dikelilingi orang oleh orang-orang baik juga, dan alhamdulillahnya juga Cimelda ini langsung ditangani oleh pemilik dari Yayasan Al Fajar Berseri. Seperti itu kurang lebih. Mungkin kali ini yang tahu updatean lebihnya bisa menjelaskan lebih detail. Ada mungkin tambahan, saat ini Cimelda langsung ditangani oleh seseorang yang yang memegang peranan penting di yayasan juga, dan tentunya pastinya orang yang sangat dipercaya yayasan, dan juga kami sangat percaya untuk membantu kurang lebih mungkin bahasanya mengurus kebutuhan dan membantu memulihkan mental Cimelda supaya lebih baik lagi. Dan pastinya kami akan update juga ya nanti bagaimana keadaan Cimelda di sana. Mungkin itu juga alasan kenapa kami tidak merenovasi rumah. Selain itu, selain karena memang Cimelda sudah nyaman di yayasan dan tidak mau kembali ke sini, ke rumahnya, memang dana yang terkumpul itu sebenarnya tidak cukup untuk merenovasi. Bahkan untuk merenovasi toilet pun itu sebenarnya kami masih kekurangan gitu. Jadi kami memutuskan untuk tidak merenovasi karena kami bilang juga percuma, karena Cimeldanya juga ternyata sudah nyaman dan tidak mau kembali ke rumah gitu. Tapi tidak menutup kemungkinan siapapun, warga sekitar, rekan, kerabat, apalagi saudara, kami sangat-sangat menunggu jika ada saudara di sana, saudaranya Ibu Melda, mohon segera hubungi tim kami semua. Kami sangat menunggu kehadiran Anda. Oke. Jika ada pertanyaan lagi dari yang lain. Mungkin bertanya, nanti Cimelda itu bakal selamanya di sana, apa ada kemungkinan nggak sih buat pulang lagi buat kesini untuk perpisahan mungkin untuk keluarga gitu? Okay. Benar, itu juga pastinya kita akan membawa Cimelda kembali dulu ke sini. Pertama, memang kami juga membutuhkan data-data dirinya Cimelda, itu sangat penting. Selain itu juga Cimelda juga berpesan bahwa beliau ingin berpamitan dengan warga sekitar, warga tetangga sekitar gitu, karena ternyata memang beliau juga merasakan ya bantuan-bantuan atau jasa-jasa warga tetangga yang ada di rumahnya Ibu Melda. Pastinya kami akan nanti bawa kembali dulu Cimelda ke sini untuk berpamitan dan bertemu dengan tetangga. Oke, Sebelum bertanya, sampai kapan Ibu Melda menetap di yayasan? Jawabannya adalah selamanya. Tapi jika ada keluarga yang ingin mengambil gitu ya, atau ingin mengurus Cimelda, itu sangat terbuka. Tidak kami putus hubungannya, tidak kami putus hubungan. Jadi kami sangat-sangat menunggu. Mudah-mudahan dengan terpublikasinya semua media visual dari kami ini bisa tersampaikan kepada keluarga. Amin. Oke. Okay. Mungkin dari terakhir nih, mewakili rasa penasaran penonton, apakah ada misi selanjutnya dari Kreator Bersatu ini buat kedepannya? Jadi pastinya ada, kami akan melaksanakan misi di sekitaran Bandung juga, karena kemarin banyak banget followers kami itu menginfokan bahwa ada di sekitaran Bandung kondisinya sama seperti Ibu Melda. Nah, mungkin ke depan nanti kami akan survei dulu, ada beberapa lokasi, kita akan ngecek izin dengan RT dan RW kalau memang berjalan dengan lancar, dan kami pastikan itu menjadi misi selanjutnya Kreator Bersatu. Jadi buat teman-teman semua yang ada di rumah, terima kasih sekali lagi buat supportnya, dan tetap dukung Kreator Bersatu dimanapun misinya dan apapun yang kami kerjakan, semoga bermanfaat untuk semua yang ada di rumah. Amin. Oke. Oke, teman-teman, jadi alhamdulillah dalam kesempatan ya bahagia juga campur haru ini ya, saya ada harapan besar untuk Kreator Bersatu supaya kedepannya itu kita bisa
semakin kompak, bisa bermanfaat untuk kita semua dimanapun berada. Dan inilah teman-teman kita semua yang sekarang menjadi keluarga, bahkan rasanya itu sudah satu hati teman-teman. Jadi ketika satu bersusah payah, ya kita sama-sama. Ketika kita bahagia, kita sama-sama. Intinya kita bersyukur, dan yang terpenting adalah ketika kita melakukan misi dimanapun tempat, kita harus dengan aturan yang ada, dengan etika, dengan adab. Kita juga harus ingat dengan Tuhan, dengan keyakinan masing-masing. Mudah-mudahan apa yang kita harapkan bisa tercapai dengan baik. Dan amin. Dapat ridhonya. Dan dapat ridhonya, berkah untuk semuanya. Amin. Dan kan kita baru nutus lagi nih. Mudah-mudahan ini menjadi titik awal kita buat CB semakin sukses. Amin. Oke, siapa yang mau mimpin doa, Mas Eko atau Kang Abu? Dian. Kang Dian. Kang Dian sebagai anak bontot. Anak bontot. Masih di ospek. Tapi kalau statement Dian terakhir ya. Dian mengucapkan terima kasih kepada penonton semua yang ada di rumah yang sudah mendukung, mensupport, apalagi yang sudah mendonasikan. Semoga amal ibadahnya dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Segala rezekinya, dan dukung terus, support terus kita semua di sini agar kedepannya misi-misi kita tercapai dengan sukses, dan mempunyai keinginan Kreator Bersatu ini mempunyai legalitas yang lebih jelas kedepannya. Amin. Dan tanpa banyak basa-basi lagi, kita berdoa menurut agama masing-masing dan kepercayaan masing-masing agar diberi kelancaran bagi kita semua. Amin. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Berdoa selesai. Ucapkan. Maju-maju, Chan. Maju, Ale. Kreator Bersatu. Sukses. 2, 3. Kita dipertemukan. Sebuah kisah yang seru, misi demi misi yang kita hadapi bersama. Visi misi demi misi yang kita lalui bersama. Kami Kreator Bersatu, dalam satu misi kita berbagi untuk merubah yang luka menjadi ceria kembali. Kita dipertemukan. Oke teman-teman, cukup sudah vlog gua di rumah Ibu Imelda sampai sini aja, dan misi di rumah Ibu Imelda sampai sini aja teman-teman. Tadi teman-teman udah denger kan closing statement dari teman-teman Kreator Bersatu. Oke, buat kalian jangan lupa subscribe, like, share, dan komen, dan jangan lupa tonton video ini sampai habis, dan bantu support channel gua supaya channel gua makin berkembang. Dan jangan lupa bulan depan saya akan meluncurkan program terbaru di channel YouTube saya. Oke, buat kalian bantu support terus. Pokoknya see you tomorrow, I love you more, salam dari Kabupaten Bandung.